What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan-penghasilan YouTuber-YouTuber yang ada di Indonesia menurut situs dari Sociablade ini. Kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan terbaru dari channel YouTube Nikita Mirzani menurut situs dari Sociablade ini. Kira-kira berapakah penghasilannya? Yang penasaran? Yuk, mari sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata pada saat ini channel YouTube-nya telah mengupload video sebanyak 598 video dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 4.880.000 subscriber menuju 5 juta subscriber. Dan ternyata pada saat ini juga channel YouTube-nya telah mendapatkan sebanyak 863.249.700 10 penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channelnya adalah people, dan telah mengupload video sejak tanggal 13 Mei 2019. Dan ternyata pada saat ini channel YouTube-nya mampu mendapatkan nilai B+ guys ya dari total grade-nya ini, dan dari social brand ranking mendapatkan peringkat di 27.409 guys ya. Nah, dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 4.880.000 subscriber, channel YouTube-nya menempati posisi di 781 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru pada hari ini. Dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 863 juta lebih penonton, channel YouTube-nya menempati posisi di 8.202 di tingkat video views ranking yang paling terbaru pada hari ini guys ya. Dan ternyata di tingkat Indonesia, channel YouTube dari Nikita Mirzani mampu mendapatkan peringkat di 111 guys ya, dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 4.880.000 subscribernya. Dan yang terakhir di tingkat people ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 231. Sebelum lanjut mereview, kita akan lihat dulu beberapa video-video terbaru yang diupload di channel YouTube-nya ini. Ternyata pada saat ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sebanyak 4.880.000 subscribernya. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya, dukung dan subscribe terus channel YouTube dari Nikita Mirzani menuju 5 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Dan di sini ada video terbarunya guys ya, sekitar 42 menit yang lalu, yang menonton sebanyak 4.500 penonton. Dan masih banyak lagi video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga. Dan langsung saja kita akan lihat penghasilan terbaru dari channel YouTube-nya ini. Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 3.200 US dollar sampai dengan 51.500 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 38.600 US dollar sampai dengan 617.700 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 30.000 subscriber. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan subscriber mencapai 200% guys ya, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 12.869.000 penonton. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan penonton sebanyak 27,4%. Dan langsung saja kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube Nikita Mirzani ini guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.361 rupiah. Dan ternyata channel YouTube dari Nikita Mirzani pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 3.200 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube-nya menurut situs dari Sociablade diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 45.955.200 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Sociablade ini, dan hanya Nikita Mirzani sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini guys ya. Nah, di sini kita juga pastinya bakalan mereview pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 38.600 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube-nya menurut situs dari Sociablade ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 554.334.600 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official ini. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe terus channel YouTube dari Nikita Mirzani menuju 5 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata dalam video ini, Mimpi Official minta maaf buat teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.